Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sang Purnama, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya ya, amin. Dan sekarang ini kita lagi berada di Tanah Abang, tepatnya di lantai berapa kak? Lantai LG. Lantai LG ya, Los E nomor 158. Dan tepatnya lagi kita di toko Rian ya. Di toko Rian ini menjual mukena-mukena, dari mukena anak sampai mukena dewasa nih teman-teman. Dan kita akan coba spill mode-mode mukenanya sekalian harganya. Buat teman-teman kalau misalkan pengen pesan melalui toko Rian juga bisa, ataupun teman-teman pengen just tip juga ke kita juga bisa. Nanti kita cantumkan nomor telepon kita ada di deskripsi ya. Dan sekarang ini kita coba spill dulu di bagian luar ini, di pajangan bagian luar. Ini untuk bahannya sendiri lembut ya, lembut, adem banget sumpah. Ini karena kita belanja satu juga, sekalian aja kita promosikan toko Rian ini. Mumpung beberapa bulan lagi kita mau lebaran nih teman-teman. Dan kita akan coba tanya-tanya ke uninya ya. Nih untuk harganya sendiri nih dari ini berapaan ini? Hah? Kalau misalkan teman-teman ambil grosiran itu harganya 110.000 ya. Oh, sutra Armanisil. Ini bahannya sutra Armanisil, bahannya premium ya. Nih adem banget. Ini saya megang adem banget sumpah. Ini rata semua nih. Boleh nih temanin nih. Armaninya tuh yang bagus-bagus banget. Ini Armani 170.000 untuk grosiran, minimal pembelian 3 biji. Kalau satuannya? Satuannya beda 10. Oh, kalau satuannya beda 10.000 ya. Ini Armani Seal juga. Yang ini? Kalau yang ini yang traveling, yang kecil-kecil. Oh, ini yang kecil-kecil, tasnya yang kecil ya. Yang gampang dimasukin kantong ini ya. Ada sejadahnya juga. Ada sejadahnya juga. Ini berapa nih? Kalau ini yang kalau satuannya 120. 120 satuannya. Kalau grosir 100 ya. Oke, siap. Kalau untuk pajangan ini nih yang di atas nih. Kalau itu yang sutra Armani juga itu, tapi yang bordirnya. Ini sutra Armani yang bordirnya. Paris. Oh, sutra Paris ya. Ini grosir berapa nih? Itu grosirnya 225. 225. Kalau satuannya? 2,5 ya. Ini bagus-bagus loh. Iya. Iya. Warna baru itu, Pak. Lagi model. Lagi model ya, warna-warna baru. Nah, ini yang traveling tadi itu, yang ini yang traveling tadi, yang kecil-kecil tadi ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan pergi kemana-mana lebih gampang ya, lebih praktis. Nah, kecil bant jadinya dari segede dan sekarang ukuran jadi segini. Tapi gampang dilipat nggak nih kalau misalkan udah dibuka ya? Oh iya, siap. Ada sedekahnya juga ini. Siap. Kalau misalkan yang ini berapa nih? Kalau ini yang 275. Ini 275 satuannya? Satuannya. Kalau grosirnya 2,5. Oh, kalau grosirnya 2,5 ya. Ini bagus loh. Bagus banget. Ini buat ibu-ibu. Buat kakak-kakak juga cocok banget ini. Mumpung harga sekarang masih murah ini ya. Iya. Kalau lebaran? Lebaran paling naik dia dikit juga. Nanti kalau misalkan lebaran itu harganya naik lagi. Makanya buat teman-teman, buat pedagang-pedagang, kalau misalkan pengen beli grosiran itu bagus di bulan-bulan seperti ini ya, ini ya. Sebelum lebaran, sebelum puasa ya. Produknya produk sendiri, jadi bikin sendiri konfeksinya, bikin sendiri. Oh. Jadi langsung dari suppliernya. Oh, siap. Jadi toko Rian ini kita udah minta kartu namanya. Toko Rian ini adalah tangan pertama ya, konveksi sendiri, bahan sendiri, pokoknya mandiri lah. Nggak ada ikut campur tangan yang lain ini ya. Makanya harganya lebih murah nih teman-teman. Makanya buat teman-teman kalau pengen just tip bisa juga, ataupun langsung belanja ke toko Riannya. Ini nomor teleponnya nanti kita cantumkan juga di layar kaca teman-teman ya. Dan buat teman-teman kalau misalkan pengen langsung ke tokonya, alamatnya ada di Blok B lantai LG Los E nomor 158 ya. Nah, uninya lagi menunjukin yang model-model traveling ini ya. Ini banyak banget stoknya.
Ini kalau segini berapa nih ini? Isinya sekodi. Satu kodi berapa itu? 20 maksudnya harganya? Harganya kalau kodian 2 juta aja tuh. Oh, ini harganya 2 kodian 2 juta. Juta. Kalau kodian, kalau satunya 120. 120 lebih murah beli kodian, iya, ya. Lebih murah kodian. Bahannya ini, yang premium ini. Ini bahannya premium ukuran dan jumbo. Ukuran jumbo, pake, warnanya banyak juga, iya, nih. Itu kodian tuh bagus. Tuh banyak stoknya, banyak di sini. Banyak banget stoknya, lihat. Yang ada juga yang polos. Oh, yang polos. Oh, yang polosnya juga ada. Lebih oh, lebih murah ini berapa nih? Itu kalau kodiannya harganya 80. Kodian harga 80. Satunya 90. Satunya 90. Oke, oke. Okay, okay. Polos. Sama, ya. Bahannya sama. Bahannya sama tapi yang cuma beda motif doang, ya, iya, sama yang ini, ya. Iya. Kalau yang ini nih? Yang ini nih. Yang di atas. Sama, iya. Doang. Oh, beda, iya, tasnya doang, sama kayak gini, iya, ya, cuma beda dompet. Tas doang. Itu seperti dompet, ya, sama ini juga. Iya. Dan kotak-kotak ini apa nih? Nah, itu bahannya yang katun. Ini bahan, iya, ini dikasih kotaknya langsung. Iya, dikasih kotak langsung. Oh, dikasih kotaknya langsung, wah mantap ya. Ini bahan katun. Katun sliki. Iya, katun sliki. Oh, katun sliki. Itu 200 itu. Ini 200.000, adem loh. Lembut, adem. Banyak loh stoknya, banyak banget. Teman-teman kalau buat pedagang ini nggak akan kehabisan, ya. Stoknya banyak banget di toko Uni ini. Uni Rian, bukan Uni Rian, ya? Rian. Toko Rian. Nama Uni siapa nih? Kartini. Oh, Kartini. Siap-siap. Dan ini pajangan ini saya lihat, ya, secara langsung bagus-bagus loh. Ini pasti yang mahal-mahal ini. Iya. Kalau ini berapa nih? Itu yang 300-an, jadi 300-an. Oh, ini yang di atas, iya, 300-an. Pastinya bahan dan kualitas pasti bagus nih, teman-teman. Saya aja lihat langsung kayak tergiur banget lihatnya. Bagus-bagus loh. Ini contohnya seperti ini juga yang dipatung. Ini lagi ada pembeli, kita coba spill-spill aja, ya. Dan buat teman-teman, kalau misalkan pengen cari barang-barang lainnya di lantai LG ini, tepatnya di blok B ini, bukan hanya mukena aja, ada juga menjual pakaian-pakaian lainnya seperti pakaian gamis di toko Haisha, dan juga ini ada gamis-gamis di toko Family. Ada overall juga harga 85.000, dan ini juga ada di toko Nomi, menjual gamis-gamis juga nih, teman-teman. Dan di hari ini sebenarnya kita mau just tip juga, ya, mau cari barang buat kakak kita di Aceh sama yang di Medan. Sekalian dulu kita mau beli mukena juga buat anak, makanya dari itu kita spill atau kita review toko mukena yang ada di blok B ini. Nah, sekarang kita udah selesai membagikan informasi mukena-mukena dari ukuran anak sampai dewasa, ya. Dan buat teman-teman, kalau misalkan yang saya kasih tahu di awal tadi yang mau just tip, boleh hubungin aja nomor kita ada di deskripsi, ataupun teman-teman pengen langsung belanja di tokonya, ini nomor telepon tokonya nanti kita cantumkan juga di layar kaca, teman-teman, ya. Nah, kita akan coba jalan sebentar dulu, coba mengelilingi atau beberapa toko model-model pakaian yang akan kita lihat, ya. Dan pas banget di depan kita ini ada duster-duster di obrol harganya 45.000 nih, teman-teman.
Ini juga ada. Ini bukan toko tapi lapak ya. Banyak banget ini harga-harga obrolnya. Dan untuk kondisi bagian tengah ini cukup ramai ya. Kalau saya lihat, karena beberapa bulan lagi mau lebaran, otomatis Tanah Abang ini makin mendekati lebaran, makin ramai banget nih teman-teman. Apalagi udah bulan-bulan puasa ya teman-teman. Kalau kesini belum puasa itu udah padat banget. Ya lebih hati-hati aja, karena banyak copet juga. Ya barang-barang bawaannya lebih dijaga lagi nih teman-teman. Dan untuk sekarang aja udah padat banget. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat banget buat teman-teman yang lagi mencari mukena-mukena buat di lebarannya ataupun buat dijual lagi. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah menonton dari awal hingga akhir. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.